Yo, what's up guys, bertemu lagi dengan gue disini ZeroCraft26 tentunya ya di video di video kali ini gue bakalan ngucapin salam lebaran sahabat. Di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial dan gue udah janji kayak kemarin dia di trampolin cara membuat tembakan. Ini dia tembakannya, misalnya kalau kalian taruh block of redstone ini di sini teman. Ya, gimana cara buatnya teman? Oke, kita langsung saja buatnya teman. Dan barangnya cukup simple sih teman. Dan dispenser, stone brick slab, slime block, stone brick sini dan ini ya. Pertama-tama bisa kalian taruh dispenser, habis itu bisa kalian taruh juga sticky piston, habis itu kalian taruh slime block di sini, dan setelah kalian mau dihias apa enggak ya teman. Kalau saya dihias aja ya biar cakepan dikit lah, biar kayak kesannya tembakan gitu teman. Dan habis itu kalian giniin, dan sini kita bolongin dulu ininya ya. Dan ini kita bolongin dulu dan kita kasih stone bricks. Dan malah kita kasih stone gak tahu ya. Dan sini kita taruh stone bricks lagi. Slab ya. Dan ini sudah jadi dan ini kita taruh pakai blok yang ini aja. Dan kita ambil fireballnya teman. Dan waktu teman kita sudah ngambil fire scars-nya dan kita masukkan sini aja teman. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isikan ya. Dan habis itu kalian tinggal ambil block of redstone. Dan ini sudah jadi teman-teman, simpel kan? Misalnya kalian pencet ini, wow, kayak udah kayak tembakan beneran ya. Dan video dan the next video kita akan membuat farm cobblestone yang sangat super mantap ini. Dan nunggu lagi dan the next video itu ya teman. Dan ini sudah jadi teman, mungkin segini aja tutorial tembakan dari saya teman. Dan mungkin segini aja, jangan tinggalkan like, comment, and subscribe ya, dan itu hancur. Bye bye.